6 Penanggul, Jakarta. Aku umurnya 10 tahun. Hari ini aku akan masak sop ikan kakap asam pedas. Bahan-bahannya adalah kita bersihkan ikan. Setelah itu sisihkan. Memanaskan jahe, lengkuas, dan serai. Lalu kita tuangkan minyak. Setelah minyaknya sudah panas, kita tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk rata hingga bumbu matang. Dan masukkan bumbu lainnya. Jika bumbu sudah merata, masukkan ikan. Dan masukkan daun kemangi. Setelah itu masukkan daun bawang. Aduk-aduk. Sudah selesai. Biarkan mendidih. Setelah itu matikan kompor. Ikan kakap asam pedas siap disajikan.